Ngoli yu, kik ngoli. Kik ngoli ke Taib. Daerah yang dimana ketika Rasulullah belum menyentuh daerah Taif, daerah ini semuanya darbe muslim. Tidak ada yang tahu bilang ada namanya Rasulullah apa segala macam, belum ada. Jadi ketika waktu itu Rasulullah SAW datang ke Taif, kemudian Rasulullah diejek sama orang-orang Taif, dilempari batu, dilempari ini sampai dilempari kotoran. Rasulullah waktu itu, bayangkan sampainya Rasulullah itu berdarah. Kemudian berdarah kepalanya Rasulullah gara-gara lemparan, dia tak ada itu darahnya. Perhatikan, Rasulullah itu dia tak ada darahnya. Kemudian dia kasih sapu ke dadanya dan segala macam. Yang penting Rasulullah, apa katanya Rasulullah? Jangan sampai darahku ini menetes di sini. Karena ketika darahnya Rasulullah menetes di kota Taif, maka para malaikat langsung memindahkan gunung, diratakan semua kota Taif. Saking luar biasanya Rasulullah, tingkat kesabarannya luar biasa. Bayangkan kalau berdagang dengan tidak boleh orang kami, tidak boleh ada transaksi apapun dengan orang-orang Bani Hasyim keturunan Nabi Muhammad. Pokoknya keluarga Nabi Muhammad tidak boleh transaksi. Berikut yang melanggar dihukum. Jadi pada tahun tersebut diberikut tidak boleh ada transaksi perdagangan Abu Hanbal. Siapa kita? Di mana kita? Masya Allah, Aslam Group. Aslam Group bersiap. Masya Allah, dadah, say hello. Alhamdulillah, sekarang kita berada di kota Taif dan sebentar lagi kita akan berziarah kepada sepupu kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Abu Umar bin Abbas. Ini dia makamnya. Terima kasih banyak. Di kota Taif dan di sini kita bisa melihat pohon-pohon berwarna hijau, berbeda dengan yang ada di Makkah dan Madinah. Di situ kebanyakan gurun pasir yang tandus, tetapi di Taif ini memang berbeda daerahnya dengan yang lain. Di sini kita bisa melihat pohon-pohon yang hijau. Nah, ini menunjukkan bahwa kota Taif ini adalah kota yang dingin. Di mana kita? Di mana kita? Umrah bersama? Umrah bersama? Oke. Pak Haji, tidak pergi kita ya Pak Haji? Ini baru berapa hari ini, tambah segar. Oh, tidak pergi kita ya Pak Haji? Ibu Haji yang pergi. Ada dokter Syahri, saya tugaskan ganti saya. Oh, gantinya. Mari kita. Umrah bersama. Ayo, terima kasih. Ya mau kencing, silakan. Di tempat pabrik parfum bunga mawar, Faiz sedang main ayun-ayunan. Halo Muhammad Faiz, sibuk main HP. Di Taif penyulingan parfum, jamaah sudah sampai di tempat penyulingan parfum. Mas halas. Ayo umrah bersama kami. Insya Allah kami akan memberikan pelayanan yang terbaik bersama Haji Dia, Haji Budiman. Alhamdulillah jamaah sudah berada di tempat penjualan parfum di kota Taif.
sementara jamaah menawar-menawar. Beli Pak Haji, beli. Borong-borong. Borong parfumnya. Borong parfumnya. Makan apa? Mama makan Ki. Yeah. Makan Ki Mama, makan Ki. Alhamdulillah. Ini namanya makan bersama. Seru ya. Jadi nanti saling nanti kita saling merindukan. Wis, duduk nih, duduk. Wis dah makan, 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 Wis. Makan nasi. عشان هو والله يخلص غسل في حمام لا يغسل هنا في كذا انت بركه عليك ايوه mana nasinya belum يلا يلا مدير فين روز روز حق مين هذا نفر انت اولت اتفاق خلاص انت طلبته خلاص طلب سهل 10 10 هناك انا تطبق تلفريك يا كمان مو كمان Say hi. Hi. Yeah. Saatnya kita makan. Ayo. Aslam Group. Aslam Group. Mantap. Mantap. Makan. Terima kasih Aslam Group. Karena di sini nggak ada tempat yang enak buat sholat. Di sana kalau di sana ada musola lumayan besar. Nah, punya saya ada sholat di. Mari merapat. Pelan-pelan Pak Sofi. Cepat keluar Roslang. City tour ke Kota Taif. Masya Allah. Mantap. Dari Samarinda. Mantap. Sudah di Bota. Ayo. Menghadap ke sini semua. Dari Bulukumba. Dari Pare-Pare. Dari Bone, masya Allah. Ayo.